Mama kata you deserve it. You deserve it. Tapi saya tanya dia nak buat apa RM5,000? Nak bagi sumbangan. Ui, baiknya nak bagi sumbangan. Ni orang susahnya. Memang memerlukannya. Aduh, bulan ni teruk. Kau budak kecil pun kau nak pau, eh? Oi, kurang-kurangnya boleh membantu keluarga. Tapi sebenarnya, okay, sebelum kita cakap dengan Amira, Lofa, okay, sebelum ni kan tweet. Lupa pula. Kita nak anda semua tweet hashtag meletup daripada RM1,000 hingga ke RM10,000. RM10,000? Malam ni, siapa yang... Tak apa, ada lagi yang lain. Malasnya nak kutip balik. Siapa yang hantar, anda akan dapat tiket Mat Moto. Mat Moto ni. Okay. Kita ada 20 baju tiket. Baju Mat Moto. 20 tiket tu diberikan penghantar tweet yang 5,000 ke atas. Ini dia, T-shirt Mat Moto. Yes. Dari, ya, T-shirt. T-shirt ada. Daripada goodies bag ada. Empire Kuku Besi. Lepas tu pula, Lofa bawa balik New York. Fah, bagi. Tak ada. Kepada mereka yang tweet juga, dapat ni, dapat juga on top of that, barang-barang yang sempat beli kat sana untuk peminat. Wah, dia dari New York. Ada zoom in sikit lah antara lawan angkat ni. Ada baju t-shirt, yang bestnya, barang ni semua Lofa dah pernah pakai, tak pernah cuci mana lagi. Mana ada. Baru. So, these are the things that mungkin boleh, korang boleh menang lah. Angkat-angkat. So, ya, penat juga lagi beli tengah-tengah malam kan. So, beli korang suka. Alright, anyway, adik Amira. Ya. Yeah. Okey, adik Amira. Ya. Yeah. Okay. Ceria All Stars dah jadi juara pemenang. Tapi malam final tu sendiri. Siapa yang Amira rasa macam, dia ni pesaing ni. Siapa? Siapa antara empat lagi grup yang lain tu pesaing? BTB? Nampak. Kalau ikutkan semualah pesaing. Semualah pesaing. Semua. Tapi kan, siapa yang beri semangat dorongan untuk start ambil kelas drum kelas ni? Sebenarnya Mira belajar sendiri. Okay. Yang bagi Mira dorongan tu semua mama dan abah Mira. Okay. Adik-adik beradik Mira semua, lepas tu dengan fans Mira. Macam mana boleh nak start tu? Start tu. Tak, yang banyak-banyak instrumen kan. Flute, triangle, castanet. Macam mana boleh pilih drum song? Ada drum set kat rumah tu macam mana? Macam mana? Cerita dia panjang sebenarnya. Pinik, tak ada masalah kan. Pinik kan. Okey. Daripada kawan abah, Mira tengok set drum tu macam pelik tau. Sebab dia lain daripada lain semua musik tau. Memang lain. Lepas tu Mira macam syok nak main. Mira try, tunggu masa timbul rasa. Ui, seronok tau. Seronok lah. 8 tahun. Masa umur 8 tahun. Masa 8 tahun. 8, 9, 10, 11, 12. Okey, berapa lama? Sebab Abang Nabil dah belajar ni, dah dekat 2 tahun dah bangang sampai sudah ni. Memang tak boleh main langsung. Dia kalau main ni, drum ni. I nak buat confession boleh tak? Pasal apa? I ambil kelas drum kelas. Awak main drum kelas? 3 tahun lepas. I dah ambil drum kelas. 2 bulan, berhenti. So, give up. Macam susah sangat. Dia ketuk macam, tak. Macam susah sikit lah. Tapi sebenarnya dia kena minat dari dalam kot. Betul. Okey, okay, Amira. Yeah. Mungkin ada ucapan kepada peminat-peminat yang undi Amira. Amira jadi pemenang Ceria All Star ni. Silakan. Okey, Amira nak ucapkan jutaan terima kasih. Betul. Untuk semua, terutamanya ibu bapa Amira, mama dan abah Amira, adik-beradik semua. Dan fans Amira Warrior. I love you so much. Memang syok sangat. Kelaslah dia. Ada fans. Dia dah ada fan club Amira Warrior. Okey, kita nak tengok gosip Nabil. Jom kita tengok gosip meletup minggu ini tangga 5 hingga ke tangga kedua. Roll it. Tangga 2. Fasha Sanda dan Jejai sudah berbaik. Yap, walaupun tak ada sebarang kenyataan dari Fasha tentang statusnya, namun peminat-peminat mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Mari kita sama-sama doa. Dan keempat, isu wanita selfie menyusukan anak, Yana Samsudin beri komen. Dia kata tak manislah kalau ibu selfie sambil bagi menyusukan anak. Nanti nampak nanti dosa lah. Jadikan pengajaran untuk nanti kalau dia jadi ibu. Anak beri kebenaran Awi kahwin lagi. Tapi buat masa sekarang ni, belum terlintas lagi ke arah tu kerana selesai sibukkan diri. Selesa. Sibukkan diri dengan kerja seni. Bisangan. Anzana sedia berhijab selepas kahwin. Kita dengarkan penjelasan daripada Anzana. Apa alkisahnya Anzana? Anzana sendiri pun akan berhijab tak lama lagi, insyaAllah. Anzana pun tak janji bila sebagai tudung. Tapi insyaAllah itu azam Anzana untuk tahun ini. Kau sekiranya tak ada rezeki dalam bidang lakonan lagi ke apa. Tapi Anzana percaya pakai tudung tu bukan satu yang, orang kata apa, satu bebanan. InsyaAllah lah, insyaAllah doakan yang terbaik untuk Anzana. Satu penghijrahan yang baiklah untuk Anzalna.
Betul. Kan? Betul. Siapa geng kawan you semua ke situlah, bagulah. Jangan